diajak, ndak boleh dorong-dorong. Ah, sudah ketemu ndak yang namanya pohon pisang? Bad, jelek. Stop di situ. Stop di sini. Nah, yuk sini. Kita ngumpul di sini. Sudah ketemu ndak yang namanya pohon pisang? Sudah. Namanya pohon pisang. Nah, pohon pisang itu seperti ini. Tadi kan Prabu sudah tanya sama Bu Nini. Bu, saya enggak pernah lihat pohon pisang. Apakah pohon pisang itu seperti pohon bambu? Pernah lihat pohon bambu apa enggak? Pernah. Apakah pohon pisang ini seperti pohon bambu? Enggak ya. Pohon pisang itu beda dengan pohon bambu. Pakai apa? Ada yang tahu enggak? Pohon pisang itu beda ya dengan pohon yang lainnya. Kalau mau menanam tidak pakai biji, tapi pakai tunasnya. Nah, tunasnya itu yang mana? Tunas yang numbuh di bawahnya sini. Nah, itu nanti yang ditanam. Kalau kalian susah ee, ada yang pernah susah ee apa enggak? Enggak, siapa yang suka? Nah, kalau kalian suka ee, harus suka sering-sering makan buah pisang. Karena apa? Buah pisang itu bagus untuk pencernaan ya, untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau ee-nya susah, lah iya, makanya kalau ee-nya enggak mau keras, harus suka makan pisang ya. Pisang itu juga suka bagus untuk otak ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Daunnya, coba dengarkan, daunnya bisa dibuat apa? Ayo, daunnya bisa dibuat untuk pembungkus. Kalau mamanya bikin makanan ya namanya pepes ikan, nah pasti bisa apa? Menggunakan pohon, daunnya pohon pisang. Buahnya juga bisa diolah menjadi apa saja? Ayo, pisang goreng. Raba bawa apa? Pisang apa? Namanya apa? Tadi Oma kasih nama apa itu buah apa? Olahan pisangnya. Oh, apa yang bikin? Lah ya, dikasih nama apa sama Opa? Enggak tahu. Iqbal. Nah, Iqbal. Nah, ini. Lihat, Iqbal bawa ini. Ini namanya buah pisang. Nah, pohon pisang yang tadi kalau sudah numbuh besar, nanti akan tumbuh bunga ya. Terus akan numbuh buah pisang seperti ini. Nah, sebentar, ayo dikeluarkan dulu olahannya. Nah, Aca, itu apa Ca yang dibawa Ca? Pisang keju. Kalau Iqbal? Pisang aja boleh, enggak apa-apa. Kalau Kahan? Pisang goreng. Aska? Pisang keju. Yang keras suaranya Bu Nini enggak dengar. Faiz, apa itu yang dimakan Faiz namanya? Makan apa? Pisang? Pisang keju. Pisang keju. Sally? Pisang keju. Praba? Aduh, punya Praba lo bagus. Bentuknya seperti apa? Seperti ikan. Coba punyanya Nana dibuka, Bu Nini pengen tahu. Ikannya, pisangnya Praba berenang di atas meses. Ini cantik sekali. Nah, kalian Nana, apa itu? Enggak tahu. Tahu namanya. Itu namanya apa ya? Kayak pisang nugget, nugget pisang. Ya Nana ya. Nah, saya coba Raisa. Apa itu? Hah? Apa sih? Pisrol dah itu. Ya, pisrol, rollnya. Roll itu digulung, jadi pisangnya digulung di atas. Iya. Putu, bawa apa tuh? Pisang goreng. Alung, apa itu namanya? Nugget pisang kali. Ya. Dona, bawa apa Don? Pisang goreng. Jaya yang dibuka. Apa ya? Pisang gulung. Pisangnya gulung-gulung. Pisang coklat. Oh, pisang coklat. Pisang coklat. Beli atau bikin sendiri? Beli. Sudah, jangan banyak-banyak.
suami tempel, ini, tempelin. Nini nyamai Bumi. Enggak lah. Mau kak kelem pun ini nambah tuh. Gue nyentot kami gue. Gimana ini? Ayo Tasa bantuin Bu Nini, Sa. Kalau sudah, ujungnya sini, Sa. Kasih lem. Kasih lem lagi. Ya itu sih mbak pegang. Gimana? Ini lo taruh sini. Au. Eh, katanya. Ayo dan ujungnya kasih. Bukan situ, sayang. Ini lo yang ini. Yang ini. Ininya aja. Ini sudah. Sudah. Nah, kayak pisang dikupas gitu loh, Sa. Maksudnya Bu Nini. Kasih lagi sini. Lagi. Siapa? Nah, sudah. Geserin lemnya. Nah, pisangnya dikupas. Ayo, sudah. Sekarang Dona kasih lem atasnya. Sini. Sininya kasih lem. Sudah, Kaisa taruh sana pisangnya. Nanti ya sudah. Ya. Tadi